Kau. Oh, padu kau. Tak. Ambil sok, mas. Ambil sok. Oh, sok nombor. Nombor tu. Nombor tu. Tarik je lah. Ha, abang. Ha, kau. Padu. Oh, nombor sekat merah. Sekat je lah. Oh, sekat ni. Senangin. Sangkut apa tu? Besar kan senangin. Lucu kau. Ini sekat merah ni. Saya masuk. Kalut kita. Kau cepat. Tarik dia naik dulu. Tarik dia naik cepat. Jangan biar lama-lama sangat. Ha, tak. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita hari ni. Jumpa lagi dalam jajan jika semalam. Kita ada trip hari ni. Okey, hari ni saya bawa abang kita. Abang kita dua orang . Tadi family punya trip . Daripada Shah Alam. Shah Alam Selangor berdua . Berdua santai dan trip santai. Tapi cuaca lah. Pagi ni cuaca dah agak hujan. Saya pun main dengan Rita orang dulu. Hujan lebat . Okey, hari ni buat saya dua uji je lah. Ni dengan saya . Nombor dua tak elah ni. Bagi dia rest lah. Sebab tekong hari ni dia nak cuti. Jadi kita malah nak ambil lagi. Cari tekong pula lagi. Dia buat tekong tak main ke apa lagi kan. Eh, hari kita tak ambil trip lah. Dia nak tekong nak cuti. Okey, hari ni harap dia pundur. Kalau rezeki kami ni harap jaya lah. InsyaAllah kalau ada rezeki ada kan. Ayah punya slow lah. Jadi kita akan cuba cari lah. Okey, hari ni jatuh masa juga. Kita gerak pelan-pelan ke Sangkak Sungai Udang. Kita gerak pelan-pelan kayu. Ada lah. Belah sana ada. Belah sana ada. Ha? Tak ada lagi. Dia dapat ikan apa ni? Jenah. Ha? Tahu dapat? Oh, makrong. Ayam merong. Cuaca agak pagi sikit ingin utara. Jadi tadi ada sangkang pecah. Tak tahu semalam tak rondong lagi ni. Sangkang pula ujung-ujung kan. Tak tahu apa cerita kan. Tapi mungkin dia berdapat semalam pun. Mas kan ramai tak kira apa ni. Ayam pula macam lagi. Ayam pula menyerong. Ayam tak tahu ni. Tapi tu pula pasang. Tapi pada ayam dah suruh lah. Angin pula pasang kuat. Angin utara kuat. Jadi harap dia pula kalau sikit ni hap je. Jom kalau ada sikit dah kan. Kita tengok ikan mana nak ikut balik Shah Alam lah. Saya cuba cari lah. Jom kita cari cuba sangkap pertama. Kunci ketat sikit mana? Sini pakai udang tu. Start pakai udang tu. Kita pergi kat abang kita tu. Korang potok. Pakai udang tu tak apa. Pakai udang tu tak apa. Tarik bagi betul. Tarik gulung-gulung. Tarik bagi betul. Tak boleh buat apa tu. Nak panggil dia pun topi ada. Tak boleh. Jom kak. Karau kak kita kak. Jom. Kita pergi duduk belah sana. Ayat suruh ni. Ayat tu dia talam. Ada pambut dah. Dia masuk. Pegang spoon. Buk, hentak tu eh. Hentak tu eh. Dia cerita dia kena buat macam tu. Bila pakai benang. Selamat dapat perak mata kait kot. Main sangkat kedua ni sangkat pertama juga. Tapi kami cuma pindah belah air surut lah. Sebab tadi belah air pasang ni ayat dah, kami pakai dua ayat dah surut lah. Tapi cuma angin kuat lagi pada ayat. Jadi tolak sangkat. Jadi pasang sekang lah belah sini kendur. Jadi nanti belah sini sekang. Jadi kita cubalah. Ni kira sangkat kedua kita cuba. Sangkat pertama dia tak ada nak mengai. Dan ras apa dah bagi kampek tadi. Satu perambut dekat tu. Dekat bakal. Jadi cuba sangkat kedua.
Masuk bawah. Tapi udang tu. Dia makan, dia makan dia. Dia lari, dia buat lari saya cakap tadi tadi dia lari masuk bawah ni. Ada. Budang ni. Woi, rot saya ke? Jauh ke benar dia pi. Macam mana abang? Tak lekat lagi ni. Tak apa. Orang kata apa? Baru wamak. Wamak, jangan wamak sampai petang dah. Kedua, tadi tu mula banyak makan dia 2-3 kali makan tak lekat, sentak 2-3 kali tak lekat. Lepas tu dia duduk sat, tengok oi kuih meringguk dia pipi pegang sentak tu tak dapat alhamdulillah. Tekong boleh lesen yang pertama. Ha, tanda. Alhamdulillah lesen yang pertama. Jadi kita terambil lesen kedua yang mana abang kau kita puluh sikitlah. Puluh. Tak kita ambil lesen kedua. Tanda lesen pertama abang kita. Tanda apa kali memang makan lucu abang. Tanda pun tak apa abang. Kutik dulu yang mana dan kita kutik dulu. Yang mana dan kita kutik dulu satgi baru kita cari ikan besar. Kutik dulu. Tanda pun tak apa, goreng pun sedap. Bukan buat gulai bu sekok-sekok tu. Kau. Ejah balik. Tu ekor tanda dah. Gugut dengan nyok-nyok. Ha lesen kau lesen kau kita tak ada lesen ni. Kau jangan kau tekan nak baca skrip kau. Eh, apa tanda foto setau pun tapi pegang rok depan pesepok rok belakang saya tu pesepok mai kebobot tak sentak apa tanda lagi tanda ketiga kami alhamdulillah ya lesen kedua saya lah lesen kedua sat kita ambil lesen ketiga pula macam dah tengok lesen ketiga kak Luffy kan ah guru angkat alhamdulillah lesen kedua abang kita guru minta apa abang putih lah dia besar daripada tanda besar sikit daripada tanda tadi dapat. Kutik dulu yang mana yang mau makan kutik dulu kak. Kau kak cik empat kak. Tumpah habis kak. Ada balik-balik kak. Baru dapat gugur dia kan. Lepas-lepas gugur tu pegang rok tu. Sembang baru tu. Sentak-sentak kita pun boleh gugur lesen ketiga. Lesen ketiga gugur minta apa janjikan. Saya nak ambil lesen keempat kak macam mana. Lesen keempat. Oh, nyok. Alhamdulillah ada nampak ikan lain lah. GT ada nampak ikan lain lah. Tu baru nak suruh cek umpan tu. Nampak dia makan ke apa? Ketuk-ketuk sikit-sikit lah. Jadilah tu nyok. Putih pi. Janji mau makan sudah. Tengah tak makan terus. Teruk kita. Kak, kami semua dah nampak ekor lah kak. Lagi sangkak kedua tak pindah lagi. Jadi saya duk set up buat rambut kakak kita. Kakak kita dah tengah membangau lagi. Saya buat rambut dua lah macam saya duk pakai ni. Jadi duk tengah buat rambut dia tarik melentung. Sentak-sentak alhamdulillah tekong boleh lesen ke berapa. Saya tak pasti lesen ke berapa. Tapi boleh lesen lah. 3 ke 4 lah lebih kurang ke tu. Sikat merah. Anak sikat merah. Macam-macam jenis lah nampak. Okay, cuma tak kita ambil lesen ke 4 ke. Saya dapat lesen ke 4 ke. Lesen ke 3. 4 ke 3 lebih kurang ke tu. Nak ambil lesen seterusnya. Nah. Ada makan ke? Lepas kita tak cakap kau boleh lesen? Boleh lesen dah. Cekong buat pabuk dua mata baru boleh lesen. Tidak pakai satu mata tadi dah baca skrip lah. Lepas boleh buang skrip lah. Boleh buang skrip lah. Alhamdulillah. Dia telan pun. Dapat ikan apa? Gugur ke ikan buah tadi? Yang kedua tadi yang ke buah atas lupa lesen buah dah.
kepala dulu fikir aku mana hanyut tu dah. Kita kena beli lagi kan lesen ke berapa? Seterusnya lesen seterusnya 5 aku, 4 ke 5. Berapa tu? Dua aku buruk. Alhamdulillah dia makan udang hidup ni. Yang lain baru makan udang mati ni. Yang ni baru dia makan udang hidup. Ya alhamdulillah lah. Saya cari lesen seterusnya, lesen seterusnya. Apa tu? Dia sebab batu hanyut. Ikan makan mai ke depan dia ni. Dia sekejap bang, jom. Tak nak tekan rotor, jom. Kita dah sengkat lain pula, jom. Lama dah sengkat ni. Lama dah. Nasib baik kau boleh lesen lah. Tak boleh lesen jadi haru dah. Jom, jom. Kau dah sengkat lain pula. Cari ikan lain pula. Dah main sangkat ketiga. Sangkat ketiga, sangkat kedua. Alhamdulillah boleh berapa ekor. Banyak juga. Dah dalam 10 ekor dah kot. 8-9 ekor lah tu. Lebih kurang tu lah. Alhamdulillah lah. Ada juga rezeki sangkat kedua. Jadi kita pindah main sangkat ketiga pula. Kita dah tengok performance sangkat ketiga. Sangkat ni sangkat merah. Bukan sangkat merah semalam yang saya main tu. Yang ni sangkat merah dia. Try cubalah semalam tekong saya dapat sini. Cuba kat sangkat ketiga. Tu kat jamban tu. Takkan tak ada ikan besar-besar pun kat jamban tu. Tu kat jamban ni ikan besar-besar pun situ. Buat jamban tu. Okay, saya tak makan 15 minit lagi dah pindah. Tak ada tarikan-tarikan padu ke ni. Teripok sekap pula jom. Saya sekap pula. Lama tak tarik sekap ni. Lama tak tarik sekap, kita pergi pok sekap pula. Pok sekap pula. Ni tak ada apa tarikan lah tu. Tak ada apa patutkan tarikan semua tak ada. Apa pos. Sunyi sepi. Kan mulut elok lagi. Eh, sangkat keempat, sangkat keempat, sangkat ketiga tadi tak ada apa yang menarik langsung. Jadi kami duduk side tak duduk lama. Jadi tak ada apa sentuhan. Jadi kita pindah main sangkat keempat ni, kita cari pot semai-semai bot. Abang kita main pot sekap lah. Sebab kita dah ada ikan-ikan semua dalam lesen lah. Jadi boleh bersantai lah cari ikan besar. Jadi boleh bersantai cari ikan besar. Lama tak tarik sekap kan. Hari tu last tarik sekap. Bos saya buat geng-geng daripada USM dengan kok tu yang buat anak ada tu kan. Yang tu lepas tu lama dah tak tarik sekap. Tu tarik ikan kecil-kecil. Hari ni kita cari sekap putih kan. Macam mana? Kalau ada rezeki sekap putih ada. Kita cari besar-besar. Kita karau tu besar ke lama. Oh, lama papan. Boleh tu air terakhir. Ada ni, ada. Dalam ni saya tadi kutik atas tu. Kau ambil lantuk air. Ada udang mati lantuk air. Tak atas tu lagi dah ni. Ada tepi tu. Ha, lantuk air. Lama. Tu tepi. Dekat ayak tu. Kat bawah ketukar tu kot, setok ni. Haa, ada banyak ni. Tadi sayang rot belakang dia, dia ambil dah tadi, sekap dia. Ambil dah pegang, duk pegang, 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 dia kejar-kejar, sentok, kosong. Aduh, sat, tunggu sat, ada, tunggu sat. Tunggu sat. Kamu cek rot depan sama apa? Elok jom. Tepi pot sekat merah pula jom. Sekat budi tak mau. Bukan tak mau tadi makan tadi. Itulah. Aduh, tak ada rezeki kita. Lucu jom. Tapi try sangkap ke apa ah? 1 2 3 4. Ah 5. 5 sangkat kelima ni, sangkat keempat. Jom, jom sangkat kelima pula jom. Kita pindah main sangkat kelima, sangkat kelima, sangkat keempat tadi. Aduh sayang, tapi dah alhamdulillah kita dapat gelama papan, ikan gelama ketukar. Saya tadi sekat dah makan lah, kita pegang lah tu, rasa dia tekan lah tu, sentuk kuk. Aduh
Geram dah. Tapi dah apa, dah tak makan, dah buat je lah. Kita tunggu lama kat tadi. Dalam saya tengok dalam 40 kat 50 minit kat tunggu sangat tu. Jadi kita dah tak makan, kita pindah main sangkat kelima. Sangkat kelima ni sangkat semalam saya cari lauk tu. Ha, dapat 2 ekor sangkat merah kan. Jadi sangkat ni lah. Saya cuba macam kalau ada sikit lah. Saya cuba sangkat kelima. Kau. Padu kau. Oh, Yiti. Nyok. Alhamdulillah. Saya suka kau tu dia makan. Kau dia makan lama dah kau. Oh, kita suka kau Cik Umpan. Tak tahu apa. Oh, buat masa ni kau kita champion lah. Ikan paling besar lah ni. Alhamdulillah. Nyok-nyok. Oh, suruh karau Cik Umpan dia. Ada ikan. Tak rasa tarik kan? Ah, dah rasa ada ikan tarik. Dah rasa ada ikan besar tarik. Boleh tahan ke? Karau tak mai. Karau tak mai. Alhamdulillah. Rezeki sangkak kelima. Sangkak merah tak dapat. Ya, sangkak merah. Kami menanti sangkak merah. Ada tu. Ketemu. Cekang lagi. Jangan tarik, jangan tarik. Pegang tu. Rasa tu. Standby. Ada, ada. Tak lah tadi beringgut tadi. Tadi kalau biar lama dia turun terus ni. Dah. Dah kau Cik Empan. Kau Cik Empan. Kau tukar pun paling. Aduh, sayang. Senang, senang, senang. Ah, kau. Ambil esok kau. Sat kau, tolong ambil esok. Oh, sentuk slow sangat kau abang. Sentuk slow sangat. Sentuk kuat. Kau laju. Satu lagi sebab apa lucu dah. Mata kail kecil ingat. Mata kail kecil tu yang punca ikan sangat lucu. Kita dengan ikan besar. Saya kat merah tu. Aduh, sayang, sayang, sayang. Mata kail kalau besar sikit ni. Tunduk lagi. Lagi, lagi. Ha, macam tu. Kau cekang ni. Kau cekang ni. Tak ibu stop dia naik atas tu. Duduk makan tu. Jangan lagi, bang. Allah. Dengar lah, kau masa tak. Ambil sok mas. Ambil sok. Oh, besar nombor. Nombor tu. Nombor tu. Tarik je lah. Ha, abang. Ha, kakau. Padu, padu. Oh, nombor sekat merah besar lah. Angkat sikit, angkat sikit. Ha, kak sok. Alhamdulillah. Finally. Finally. Akhirnya. Berjaya juga menanti sekat merah. Berjaya juga. Okay, ya. Kali pertama lucu ni, kali kedua aku dapat. Alhamdulillah, berjaya kat tunggu. Nampak tak, save bau padu ni. Nak karau main pun tak boleh. Alhamdulillah, jaga gigi yang tajam pun macam stapler tu. Tunjuk, angkat perang tu ha. Duduk ambil tu. Cekang lagi kau lagi. Kau sikit lagi. Tarik turun lah tadi tu. Kau sikit lagi. Abang tarik sikit umpan tu main lah. Rasa tak dia ni? Tak ada dia ambil kutu lah. Ha? Ha? Kau Cik Umpan. Sentuk. Dia ambil umpan ni nampak? Dia ambil umpan ni. Macam adik je. Lucu. Sayang. Kamu tu. Pakai tepi nyok-nyok kecil je apa? Budang. Sentuk tak kuat dia tu. Yeah.
Oh, sekap ni. Selangit, selangit. Sangkut apa tu? Besarkan selangit. Oh, putui. Ya Allah, tak ada nak ambil. Putui tu saya kata perambut selangit. Besar, bang. Besar selangit tu. Besarkan selangit tu. Belanak tu. Kumpul. Besar selangit tu. 2 kilo mah apa? Ha? Ha? Tak, dia apa tu? Dia luka ke? Itu ikan bukan dapat yang dapat ikan tadi? Haa, tu dia kena patut kena tukar perambut. Perambut 80 dia tak kuat. Haa? Sayang tu, senangi usah tu. Nampak lah sanggup kat tali tu. Lambat tadi, patut abang tadi kau cepat sikit kan? Haa, dia bila pergi ke tali macam tu. Bila pergi ke tali habis. Kat tali tu pula ada pula apa? Bekas-bekas tali beleng ke apa kan. Habis. Tidak boleh senangin pula. Besar tu. Ingat mau 2 kilo dah apa. Saya nampak dia apa tu. Nampak dia. Kukuk ada tak ada lah. Dia putih. Kalau putih tang tengah nampak ke. Putih tang rambut. Sayang. Senangin. Lucuk. Kau. Ini saya kat merah ni. Saya masuk. Oh kalut. Kita. Kau cepat. Tarik dia naik dulu. Tarik dia naik cepat. Jangan biar lama-lama sangat. Haa, dah ke depan ni tak apalah. Sekat merah. Haa, sok. Alhamdulillah, melentong. Kak, macam mana kak? Melentong kak? Duduk ke belakang kutu, melentong tu. Tadi senangin. Lucu, rok tu baru duduk berambut. Makan pula rok tu, alhamdulillah. Tak pindah ke? Duduk. Nampak apa, saiz abang. Kepala juga dia mau. Tengok saiz tu. Yang tak mau lari mana lagi, dia tunggu sangat ni. Saya dia padu. Tadi senangin pun saya padu. Pita buat jalan tak ada rezeki putui. Lepas tu dah tak bagi senangin bagi sekat merah. Alhamdulillah. Ini hari ni belanak pakai tak mau makan tu. Boleh tengok mau makan termenung pula lah hari ni. Mari belanak kan. Duk lu. Sekat merah lu. Yang ni cerita dia tukar perambut lagi bagus. Saya ni kena macam tadi. Jom kot beransur ke sangkak lain, jom. Habis lah. Kita pindah mai sangkak ke 6. Sangkak ke 6. Sangkak ke 5, alhamdulillah. Boleh lah, kami tunggu paling lama lah. Sangkak ke 5 tu paling lama kami tunggu. Lama, sejak lebih dah kot. Tunggu. Tapi alhamdulillah dah dapat 3 ekor. Sekat merah 2, GT 3 ekor. Saya senangi, sayang. Besar sangat ni abang kita. Lorong saya tadi tak makan langsung. Makan lorong depan. Tak boleh bagi abang kita tarik. Jadi, kita rest lah tadi. Lepas tu, nanti kita cuba sangkak ke 6 ni. Sangkak nyonyok. Saya cuba lah kalau ada rezeki nyonyok. Ada. Sangkak ke 6. Tak tambah lagi ni. Tak tambah lagi. Makan lagi. Makan. Ikan tak makan, kita makan. Ikan tak makan, kita makan. Jom, try tangkap lain pula. Tak ada. Dia pun boleh repair depan ni. Jom, try tangkap lain pula. Tarau semua. Mai sangkak ketujuh, sangkak keenam tadi apa tak ada sentuhan apa langsung. Jadi tu abang kita sangkut tadi tak ada tali buat apa lepas sangkut tu jump pindah mengaku. Jadi kita pindah mai sangkak ke tujuh. Sangkak ketujuh ni kita duduk belai pasang tadi duduk belai surut. Ayah tak yalah, ayah buat masa ni stop. Ayah berhenti jadi tak apa saya cuba mak. Pokok lah ikan memakan eh. Saya pakai belanak dengan udang. Saya cuba sangkak ketujuh. Sengak dah pun sengak ni. Dua sengak dah sengak. Jom. Terus sengak lain pula jom. Jom karau. Masa masih ada kita cari ikan jom. Jom cari ikan. Oh iya petang tak ada tambah lagi ni. Tak ada tambah ikan lagi.
Aduh, kita pindah main sangkap kelapan. Sangkap kelapan, sangkap tujuh pun tak berjaya. Tak berjaya, tunggu bersudah. Ikan tak makan, tapi memang kita dah patut-patut lagi. Dua lagi kot tu. Lepas tu tak makan, kita pindah main sangkap kelapan. Kita cuba sangkap kelapan. Pok nyonyok dengan jenahak, mari cuba. Kakak pulung kah? Pulung kah? Petang lah, petang lah. Pulung kah? Petang lah ni. Pulung kah? Pulung kah? Ada. Masih lagi sangkat kelapan. Tadi dalam dorak, kali tengok. Oh, dia kata bukan duri ni. Antara gugurut dengan GT lah. Pegang-pegang, sentak-sentak. Alhamdulillah, anak GT. Anak GT. Tak tahu, lesen robot tak? Lima kot. Itu kurang betul lah. Saya lesen kecil-kecil je. Abang-abang kita dengan kok kita lesen tak sah. Lesen kecil-kecil jadi alhamdulillah lah ada jugalah naik tu kan. Dua sangkap lah tak ingat lah. Dua sangkap kosong. Jadi dia cuba ambil lesen seterusnya. Faham? Dia tu, umur lucut. Allah sayang kau, tak ada nak pilih tok GT ni. Dia tu, dia ambil udang kan. Aduh, sayang sekali. Boleh. Ada. Dia ambil udang apa? Tarik bagi apa? Cekang sikit. Udang apa tu? Ha? Dia nyok-nyok tu. Apa sentok sikit cek umpan. Dia tu. Dia ambil udang apa? Ke dia baru nak kemam-kemam? Balik. Tak pegang dia makan. Dia pegang dia tak makan. Tapi last sangkak ada apa? Last sangkak, ada, tak ada kita balik. Last sangkak, jom. Sangkak ke-9. Ni mungkin last sangkak kami lah. Tak ada, kita balik yang tu lah. Sebab last tadi sangkak ke-8, alhamdulillah dapat GT tekong. Tu abang kita, kau kita dulu lucu ikan buat tau, mata kain bengkok. Biasa macam bengkok aku tu straight. Macam orang ikan buat tau. Ikan buat tak tahu. Jadi dah tak ada dah, duri banyak je kita pindah main lasangkak. Sebab duduk sangkak tu saja pun tak guna lah. Kita buat main kok dengan abang kita main lasangkak. Jadi ni sangkak ke-9 kami lah, kita cuba lasangkak ni. Harap je lah. Lepas pondok tu, balin-balin pakai udara hidup last. Tak ada udara hidup lah. Balin-balin udara hidup last. Alhamdulillah boleh tanda sekok. Ni lesen kau berapa tadi kau tak tahu lah. Alhamdulillah ada penambahan kau. Tanda pun tak apa. Janji ada makan. Ada makan. Saya kata lagi kau pakai banok. Banok tak menyentuh langsung. Kali ni. Tu. Tak kita nak balik dah ni. Tak lama dah. Tak dua tiga balik lagi. Tak ada kita balik. Alhamdulillah tanda. Alhamdulillah dapat kot apa? Tanda tekok ni. Last sangkap dapat kot tanda tekok. Tak apa, nanti ada masa kita repeat lain mana. 9 sangkap kau. Main-main pun 9 sangkap kau. Main-main pun 9 sangkap kau. Main-main. Lampu menunjukkan lampu 6 suku dah kot. 6 suku. Jadi alhamdulillah hari ni ada juga hasil kami hari ni. Hari ni tak ada siapa membangga dengan jayanya hari ni. Tak ada siapa yang baca skrip. Hari ni semua strike dengan jayanya. Jadi alhamdulillah ada juga hasil kami ni. Jadi jom kita boleh makan lalu. Saya tunjuk apa hasil ni. Jom boleh makan lalu.
pakai bengkalan lah. Sekejap pergi keluar kita dengan abang, kita buat naik barang apa yang patut dulu. Sekejap kita tunjuk apa hasil ni. Hasilnya alhamdulillah ada juga. Cuma tak banyak lah. Boleh lah, boleh lah. Dua orang sekali dengan saya, tiga orang mancing kan. Boleh lah tu. Sekejap pergi abang buat barang. Dah terpenuh lah tu. Ada udang mati sikit. Hasil kamera ni, ni alhamdulillah ada juga. Ada juga tiga orang yang mengai. Kak kita, abang kita. Alhamdulillah. Sekat merah 3, GT2, GT3, tanda 4, guruk 4. Lepas tu dah gelamor dengan ketukar. Duri ada kot, 3-4 ekor tu duri. Alhamdulillah, finally balik Shah Alam. Abang kita pun dah balik lah. Jadi abang kita nak akan balik Shah Alam. Lah ni terus dia pun balik lah. Dia pun akan singgah arena asal, mandi-mandi pun semua. Lepas tu terus shoot balik ke Shah Alam. Terima kasih banyak-banyak kepada abang kita dan kau kita. Alhamdulillah ada juga rezeki gemiar ni. Asyik baik pergi sekat merah tu makan. Tidak ni kalau tak sekat merah tu nak makan, halui-halui dia dapat. Tapi alhamdulillah lah, ada juga rezeki buat abang kita yang mana yang lucu, yang terlepas semua tu. Yang tu kita belau buat besar, bagi besar. Nanti insyaAllah kita ambil lagi. Okey lah, tak apa, itu sahaja untuk konten ni. Jumpa esok video insyaAllah. Ada sikit video, jumpa subscribe, insyaAllah. Jumpa esok, bye. Assalamualaikum semua, bye.